Hai guys, balik lagi bersama saya di channel ini. Saya ucapkan selamat berpuasa buat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa ya guys. Dan sebentar lagi lebaran, jadi saya ucapkan juga selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan kali ini kita mau bahas raket-raket ringan yang sebetulnya ringannya tuh enak dipakai dan bisa direkomendasikan untuk kalian pemain pemula maupun yang berkembang. Mahir juga pun bisa pakai raket ini guys. Karena saya sendiri kalau pakai raket-raket ringan juga enak guys. Apalagi kalau ketemu musuh yang tembakannya kencang-kencang. Jadi kita bisa main defend, kontrol, lebih nyaman dan lebih kuat pertahanannya. Dan raket-raket ini saya rasa bakal cocok buat kalian yang suka main depan. Karena dengan ringannya raket ini, kalian akan bisa bergerak lebih cepat dan backup bola di depan untuk naruh-naruh bola di depan. Utamanya untuk ngasih umpan ke belakang biar temen atau tandem kita di belakang bisa nembak-nembak kenceng guys. Itulah fungsinya pemain depan. Dan ini dia daftar-daftar raket yang bakal cocok buat kalian main cepat di depan net. Yang pertama, Yonex Astrox Smash. Dengan berat yang super ringan 6U atau 73 gram serta shaftnya dibuat medium fleksibel, raket ini bakal cocok banget buat kalian pemain depan. Tipikal raket ringan ini bakal bikin kalian bermain cepat serta sangat mudah untuk mengontrol bola, penempatan bola secara cepat dan baik. Dengan harga yang cuma 500 ribuan, kalian bakal bisa maksimalkan permainan depan kalian ketika memilih raket ini untuk bermain. Dan raket yang kedua, Leaning Windlight Steals. Raket Leaning series terbaru ini bakal cocok buat kalian yang suka bermain depan. Dengan hanya berat 5U, dengan berbagai pilihan gramasinya, mulai dari 77, 78, 79, dan 80 gram, raket ini sangat bisa membantu kalian bermain secara cepat. Apalagi ditambah dengan tingkat kesulitan frame yang sangat baik. Dengan harga yang cuma 600 ribuan, saya bisa pastikan raket ini bakal nyaman dan cocok kalian pakai guys. Karena pengalaman pribadi saya, raket Leaning harga 500 ribuan sudah menyajikan performa raket yang istimewa. Buat kalian pemain depan yang suka sesekali ke belakang untuk backup bola, raket Leaning Windlight Steel yang 79 gram adalah opsi terbaik buat kalian. Kita lanjut ke raket yang ketiga guys, Power Max Spitfire 80. Bukan hanya murah, tapi raket ini punya tampilan yang mewah dan performa raketnya lumayan baik di atas rata-rata raket-raket brand lain di kelasnya. Lagi-lagi dengan spesifikasi 5U guys, 78 gram dan tipikal shaftnya head heavy. Pemain depan yang harus lebih bisa mengatur bola, menempatkan bola secara cepat, mengontrolnya, raket ini bakal dukung insting pemain depan kalian guys. Dengan cuman harga 250 ribuan, raket ini menyajikan performa yang sangat bisa diandalkan. Apalagi tarikannya bisa sampai 30 lbs ya guys. Akan semakin memanjakan tangan-tangan kalian yang suka dengan tarikan-tarikan senar yang kenceng. Dan tidak bisa diragukan lagi, dengan spesifikasi raket ini, kalian akan menjadi pemain depan yang bakal membuat bingung pergerakan lawan-lawan kalian guys. Raket yang keempat, lagi-lagi saya pilih raket dengan brand Leaning guys. Tepatnya, Leaning GeForce 360, generasi kedua. Dengan tingkat kesulitan frame raket yang super dan spesifikasi raket yang super spesial, kalian akan menjadi pemain depan yang super speed guys. Spesifikasi berat raket yang cuma 75 gram atau dengan kata lain ini 5U dan balance pointnya dibuat head heavy, raket ini bakal cocok buat kalian pemain depan yang sesekali mundur ke belakang untuk melakukan serangan cepat. Apalagi brand Leaning ya guys, harga kisaran 1 jutaan, pasti kerasa enak banget di tangan-tangan kita. Kalau kalian masih ragu, dicoba aja guys, biar kalian bisa ngerti rasa raket Leaning yang harga 1 jutaan. Bagi saya, super istimewa. Kita lanjutkan ke posisi 5 ya. Raket Yonex Voltric Lite 25i.
sebuah raket miliknya brand Yonex made in China yang diciptakan buat kalian-kalian para pemula ataupun juga pemain mahir yang dominan main di depan, guys. Dengan berat 5U, tepatnya 78 gram, dan shaftnya dibuat medium fleksibel, raket ini bakal memanjakan tangan-tangan kalian mulai dari player yang pemula sampai dengan mahir. Dengan berat raket yang super ringan, tangan kalian bakal safety, guys, aman dari cedera-cedera ringan, apalagi cedera-cedera yang berat ya, guys. Dengan harga 500 ribuan, dan Yonex lagi, recommended banget lah. Dan saya pun bisa kasih poin 8,5 untuk raket ini yang super bisa diandalkan untuk bermain di depan. Di posisi ke-6 ada raket Leaning Series Windstorm. Dan kayaknya kalau raket ini saya nggak perlu menjelaskan terlalu banyak, karena semua netizen pasti tahu bahwasanya raket Leaning Series Windstorm adalah raket terbaik yang dikeluarkan oleh Leaning untuk tipikal pemain depan. Itu tersirat dengan semua seriesnya yang dibuat berat 5U, bahkan ada yang 6U, guys. Buat pecinta Leaning pasti ngerti, raket ini itu super bahaya, apalagi buat kalian yang dominan main depan. Kecepatan kalian nggak bakal bisa dibendung oleh lawan-lawan yang berada di seberang net kalian, guys. Kalian tinggal pilih berat raket yang sesuai keinginan kalian, guys. Ada 72, 74, 75, 78, 79, sangat variatif pilihan berat raket ini. Posisi ke-7, kita balik lagi ke brand Yonex, guys. Apalagi kalau bukan Yonex Air Saber Series Lite. Yang di sebelahnya juga ada versi Nano Ray Series Lite ya, guys. Kalian bisa milih salah satunya, Yonex Air Saber atau Yonex Nano Ray Lite. Intinya, kedua series raket ini memiliki tipikal berat 5U yang sangat bisa diandalkan untuk kalian yang suka dan dominan main di depan. Dan bukan hanya untuk dewasa ya, guys. Dengan panjang raket ini yang cuma 665 mm, raket ini juga bisa dipakai untuk pemula anak-anak, guys. Dengan harga 500 ribuan, raket ini bisa ditarik sampai dengan 30 lbs. Dengan spesifikasi itu, 1 juta %, guys, raket ini bakal cocok buat kalian yang dominan main depan dan bermain cepat menghancurkan gerakan-gerakan lawan. Dan ini dia posisi ke-8, raket Leaning Ignite 7. Secara basicnya, yang dibutuhkan pemain depan adalah kecepatan dan kontrol bola, memotong bola, dan melakukan placing-placing cepat guna menghancurkan pergerakan lawan. Dan raket Leaning Ignite 7 ini bakal dukung strategi tempur kalian di lapangan, guys. Dengan hanya berat 77 gram dan flexnya dibuat fleksibel, raket ini bakal cocok buat kalian yang suka mengontrol bola dan melakukan pertahanan-pertahanan terarah sehingga mendapatkan pengembalian bola dari lawan yang super tanggung yang akan dihancurkan oleh tandem kalian di belakang. Jangan tanya lagi, guys, raket ini memang spesialis untuk tipe permainan itu. Jadi, kesimpulan yang bisa kita ambil adalah tipikal raket terbaik buat kalian yang dominan main depan adalah raket yang mengandalkan kecepatan. Raket-raket yang berat 5U, 75 sampai dengan 79 gram akan mendukung performa kalian untuk bermain cepat di depan ya, guys. Di luar itu, faktor yang paling penting adalah skill bermain bulu tangkis kalian, guys. Jadi, kalian nggak bisa cuma mengandalkan raket-raket itu. Yang paling harus kalian andalkan adalah kualitas permainan kalian di lapangan, guys. Dengan kualitas yang baik, raket seperti apapun akan bisa menyesuaikan permainan kalian. So, jangan putus latihannya ya, guys. Salam tepok bulu, see you next time.